kasihan pelaku ini seperti apa? Untuk pasien pelaku atau sebenarnya masih terduga pelaku pembunuhan di Brebes, saat ini memang dirawat di RSUD Dr. Suselo dan pemeriksaannya masih kami dalam tahap awal pemeriksaan. Ya, pemeriksaan ini nanti akan terdiri dari tiga hal, yaitu pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan profil kepribadian, dan juga profil kecerdasan pasien. Dan pemeriksaan itu belum kita lakukan semua, baru tahap bagaimana kita mendekati pasien, biar pasien itu mau bercerita apa adanya. Pasien masuk semalam sekitar jam 7 malam ke rumah sakit, dan memang saat ini sedang dirawat di sini. Tapi ketika dimintai keterangan, menjawab dengan... Pasien bisa menjawab dengan baik, menjawab sesuai dengan pertanyaan, tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu, tampaknya pasien belum mau menjawab dengan alasan dia sudah lelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi saya lebih ke arah mengenal watak atau kepribadian dasar dari pasien dulu, seperti apa latar belakang kehidupannya, seperti apa latar belakang keluarganya, belum masuk ke dalam kejadian perkara yang diduga dilakukan oleh pasien. Kalau kondisi psikis masih mengalami ketakutan atau trauma atau gimana? Ada sepertinya ketakutan bila ketemu orang, terutama kalau ketemu laki-laki. Ya, tapi kenapa pasien belum mau menceritakan? Tapi untuk ketemu kami, tenaga medis kemarin, pasien sangat bersahabat. Tapi kalau diagnosa awal seperti apa, Pak? Sementara belum masuk ke pemeriksaan psikiatri, jadi saya belum bisa melakukan diagnosa. Ada riwayat mengalami keterbelakangan atau gangguan? Kalau dari pasien sendiri tampaknya latar belakangnya tidak ada, tetapi gangguan atau tekanan yang saat ini sudah dialami pasien sudah terjadi sekitar lebih dari 6 bulan. Itu yang pasien mau ceritakan ke saya. Saya baru sampai situ ceritanya. Apa karena faktor ekonomi? Faktor ekonomi. Kalau pasien mengaku dia tertekan karena sejak corona usahanya bangkrut. Berarti sekarang pasien ini menganggur ya, Pak? Pasien ini menganggur. Kalau suaminya? Pasien mengatakan suaminya bekerja di Jakarta. Kalau untuk bisa mendapatkan hasil akhir diagnosa itu butuh berapa waktu lama? Paling cepat 3 hari pemeriksaan. Nanti pemeriksaannya pun dilakukan oleh tim. Selesai pemeriksaan, tim akan berkumpul. Nanti kami membahas hasilnya, baru menyerahkan hasilnya kepada pihak kepolisian. Berarti saat ini masih menjadi rawat inap ya? Iya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.